Bos, kasih bos. Ya bos. Pasar Balai Selasa, Ranah Pasisia, Kabupaten Pesisir Selatan. Kita akan mengarah ke Bayang atau ke Painan. Kita mutar dulu di bundaran. Halo rekan-rekan sobat semua, Saratu dan Sanak Minangkasadonya dimanapun berado. Baik yang berado di kampung maupun yang berado di perantauan. Dalam kesempatan ini kita berada tepat di Nagari Ranah Pasisia. Maksudnya di Nagari Balai Selasa, Kecamatan Ranah Pasisia, Kabupaten Pesisir Selatan. Bertepatan pada hari Selasa keramaian Balai Selasa di Ranah Pasisia, Kabupaten Pesisir Selatan. Jadi dari sini kita akan mengarah ke Bayang. Dan rencana kita dari Bayang mengarah ke Bayang Utara dan mengarah ke Alahan Panjang. Jadi rekan-rekan sobat semua, Saratu dan Sanak Minangkasadonya bisa melihat suasana perjalanan kita dari Balai Selasa ini nantinya hingga ke Bayang, dan dari Bayang mengarah ke Bayang Utara dan mengarah ke Alahan Panjang, ke Solo Selatan. Balai Selasa kita tinggalkan dan kita lanjut di lintas barat Padang Bengkulu, Bengkulu arah ke belakang, dan Kota Padang arah ke depan. Sebelum perjalanan kita lebih jauh ke depan, saya harap rekan-rekan sobat semua Saratu dan Sanak Minangkasadonya dalam keadaan sehat, dilindungi dalam kebaikan, diberikan rezeki yang berkah, serta dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya. Amin. Di video sebelumnya, beberapa bulan yang lalu kita juga pernah ambil penampakan atau perjalanan di lintas barat Padang Bengkulu ini dari Balai Selasa hingga ke beberapa nagari, hingga ke Nagari Kambang atau di Kecamatan Lengayang yang masih di Kabupaten Pesisir Selatan. Jadi pesi kita ini masih di Kecamatan Ranah Pasisia, tepatnya di Nagari Balai Selasa mengarah ke Kecamatan Lengayang atau ke Nagari Kambang. Selepas Nagari Kambang masuk di ada odong-odong. Nah, ini odong-odong nih rekan-rekan. Selepas Kambang atau Lengayang masuk di Kecamatan Sutera atau Nagari Surantiah. Dan selepas Nagari Suranti atau Kecamatan Sutera masuk di Kecamatan Batang Kapas dan masuk ke Painan atau arah ke Sagu Salidu. Jadi hingga ke Padang dari Balai Selasa ini banyak nagari-nagari yang akan kita lewati rekan-rekan dan Sanak Minang. Seperti biasa di tiap-tiap pasar di Sumatera Barat pastinya ada bendi seperti yang kita lihat. Jadi ada satu unit bendi antar alamat dari Pasar Balai Selasa. Dari Balai Selasa ini ke Kota Padang kurang lebih 120 kilo ya. Lumayan jauh, ada sekitaran 4 jam perjalanan. Oh, maksudnya 150 kilo. Ada sekitaran 4 jam perjalanan dari Nagari Balai Selasa ini. Ada MTSN di sebelah kanan. Di sebelah kiri Masjid Istiqlal yang sedang dalam pembangunan. Jadi dari sini ke Kota Padang kurang lebih 160 atau 150 kilo dan ke Painan kurang lebih 75 kilo. Masjid Istiqlal sedang dalam pembangunan, semoga cepat usai, cepat selesai pembangunannya di sebelah kiri.
dari sini ke Kambang ya kurang lebih 15 kilo. Ya paling enggak sampai 30 menit. Ya sekitaran 30 atau 40 menit standarnya ke Kambang. Tepatnya ke Pasar Kambang. Jadi lintas barat Padang Bengkulu ini tentunya ada bus-bus juga yang akan melewati jalur ini seperti bus Raju dari Payakumbuh ke Indopuru. Juga ada bus saya juga dari Payakumbuh ke Indopuru. Dan satu ini lagi bus Zona juga dari Payakumbuh mengarah ke Silaut. Jadi ada 3 unit bus dari Kota Bati atau dari Payakumbuh ke selatan ini. Bus saya, bus Raju dan bus Zona. Selain itu juga ada bus Safa Marwa ke Kerinci. Dan bus Putra Simas, Putra Simalungkung, Simalanggang, Simaling apa ada? Putra Simalungkung, sebuah kecamatan di Sumatera Utara yang mengarah ke Bengkulu. Juga ada travel Piyaman, Payaman, juga arah dari utara Medan. Dulu ada ALS, cuman sekarang nggak ada lagi, nggak pernah ada lagi ALS yang melewati jalur ini. Dulu juga ada bus Taruku yang kalau nggak salah juga dari Bengkulu, Taruko. Jadi bus-bus yang arah ke Bengkulu kebanyakan yang arah lintas tengah. Yang melewati jalur ini cuman yang Putra Simas kalau nggak salah yang dari Sumatera Utara. Ke Padang jalannya lurus rekan-rekan, Dunsana Minang. Boleh dikatakan tidak seberapa yang banyak belokan. Ya paling di Puncak Pulai itu emang ada banyak belokan juga hingga ke ini, ke Painan. Dan dari Tarusan hingga ke batas Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kota Padang memang ada juga banyak belokan. Cuman rata-rata yang arah dari Painan hingga ke selatan ini jalannya banyak yang lurus ya. Cuman di Puncak Pulai yang banyak ada belokan. Tikungan patah juga tanjakan yang ekstrim.